Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Doni di ibadah anak GKI Guntur. Sudah siap semua untuk ibadah? Kita mau memuji Tuhan, kita mau bertemu dan Tuhan memberikan penghormatan kepada Tuhan. Oke, yang udah siap? Yuk kita mulai. Yuk kita nyanyikan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus ya. Kita mau menyapa Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya, dan kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur, ku memuji, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah kembali di tempat ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kami di dalam puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, kita mau bersuka cita ya. Ini kita nyanyiin satu lagu, mari kita bersuka cita ya. Kita mau bergembira karena kita diberikan hari yang baik sama Tuhan Yesus ya. Mari kita bersuka cita, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, semesta itu, haleluya. Angkat tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersuka cita. Sekali lagi, mari kita bersuka cita, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Angkat tinggi rindu sedih, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersuka cita. Ya, kita bersuka cita ya. Kita bergembira karena Tuhan sudah baik bagi kita ya. Kita mau boleh anak-anak bangkit berdiri. Kita berdiri ya. Kita mau nyanyiin Jalan Serta Yesus. Masih ingat lagu itu? Ya, yang ke kiri nanti yang ke kanan ya. Kita sambil berdiri ya. Kita nyanyiin
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ulangi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, kita mau jalan sama Tuhan Yesus selalu. Kita mau mengikut perintah Tuhan Yesus selalu, ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Siapin hati kita, siapin Alkitab kita, telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyiin lagu Kubuka Alkitab, ya. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Strek, 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 strek. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, adakan di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Kita berdoa, ya, kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Biarlah Tuhan yang membuka telinga kami, membuka hati kami, untuk kami boleh taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar? Tetap semangat, ya, walau kita tetap online, di rumah saja ibadahnya, tapi kita tetap beribadah dan siap memuji Tuhan. Dan hari ini, Bu Yanti akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang digoda iblis. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah digoda oleh keinginan-keinginan yang tidak baik? Seperti waktunya belajar online, ya, sama mama papa, ayo online. Nah, kalian kan pasti megang HP. Tiba-tiba kalian bukannya belajar lewat online, malah main games. Waduh, itu juga gak baik, ya. Coba, pasti ada goda-godaan yang tidak baik. Goda yang tidak baik itu dari mana, ya, Bu Yanti, ya? Nanti kita dengar ceritanya, ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus suatu saat, suatu hari dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, di padang gurun Tuhan Yesus bermalam 40 hari, 40 malam. Nah, selama 40 hari, 40 malam itu Tuhan Yesus tidak makan, anak-anak, dan tidak minum, yang artinya berpuasa. Aduh, hari ke-40 Tuhan Yesus merasa lapar sekali perutnya. Aduh, gimana, ya, kalau 40 hari 40 malam kita tidak makan? Nah, saat itulah tiba-tiba iblis datang. Lalu iblis mulai menggoda Tuhan Yesus. Ia berkata, coba ubahlah batu itu menjadi roti. Waduh, kalau kita bisa nggak, ya? Tapi Tuhan Yesus sebenarnya bisa sih, anak-anak, ya. Tapi Tuhan Yesus mau nggak? Dia tidak mau, walaupun perutnya merasa sangat lapar, sangat pingin makan roti.
Tapi Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup hanya lewat roti saja, tapi lewat firman Tuhan. Nah, gimana tuh anak-anak tuh iblisnya? Aduh, tapi itu iblis tetap semangat. Dia tidak pantang menyerah. Lalu kedua dia mencobai Tuhan Yesus lagi loh. Lalu dibawanya Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi sekali. Di tempat tinggi itu kalau dilihat dari atas, wah banyak sekali gedung-gedung tinggi ya. Bagus pemandangannya, luas ya, seperti kerajaan dunia. Wah. Lalu iblis berkata, semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Semua kekuasaan, semua kemuliaan, semua kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu. Asalkan ada satu syarat, kata iblis. Syaratnya apa ya anak-anak ya? Syaratnya engkau menyembah aku. Maksudnya apa anak-anak? Menyembah iblis. Waduh, tapi Tuhan Yesus apa anak-anak? Tuhan Yesus berkata, ada tertulis semua di makhluk di dunia ini hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Tidak ada Allah lain ya, yang kita sembah selain Allah, Tuhan Allah yang patut kita sembah. Tuh udah dua kali anak-anak Tuhan Yesus dicoba, digoda oleh iblis. Nah sekarang ketiga nih, ketiga iblis menggoda tuh Yesus lagi. Nah, Yesus dibawa ke atas bait Allah, bait suci Allah. Di atas itu tempatnya tinggi juga anak-anak. Lihat dari bawah, wah tinggi juga ya. Lalu iblis berkata, nah sekarang jatuhkan dirimu Yesus. Nanti malaikat akan menolongmu kok, jangan khawatir. Coba jatuhkan dirimu, nanti malaikat akan menolongmu. Tuh, gimana? Kira-kira Tuhan Yesus mau enggak? Ternyata Tuhan Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allah. Nah, setelah itu, mendengar itu, iblis gimana? Akhir iblis menyerah. Dia pergi meninggalkan Yesus. Dalam hatinya mungkin nanti lain kali akan digoda lagi ya. Lalu iblis kabur, pergi meninggalkan Yesus. Nah, setelah itu datanglah malaikat-malaikat Tuhan melayani, mendatangi Yesus ya. Nah, anak-anak, apa sih yang kita pelajari dari semuanya ini? Bahwa Yesus pun pernah digoda oleh iblis. Bagaimana dengan kita anak-anaknya? Pasti kita tiap hari digoda ya. Nah, kalau kita anak-anak gimana digodanya? Kalau anak-anak di rumah ya, disuruh mama papa belajar, megang HP, nah digodanya gimana? Disuruh belajar tapi buka games online ya, lalu digodanya juga gimana? Atau dulu mungkin ya, bisa aja ya, pingin menguasai, pingin punya barang teman, lalu digodanya apa? Berantem sama adik kakak, itu juga digoda ya, digoda untuk saling membenci ya, digoda untuk saling tidak menyayangi kakak atau adik di rumah ya anak-anak. Kita dicobai oleh iblis itu pasti kita bisa karena Tuhan Yesus menolong kita dengan kita berdoa ya, kita selalu mengingat Tuhan Yesus, selalu berdoa, pasti kita bisa lolos dari godaan-godaan iblis yang tidak baik ya. Jadi kita harus taat sama orang tua, papa dan mama, taat sama guru di sekolah ya. Jadi kalau taat pasti kita jauh dari godaan iblis ya anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Yanti percaya selama kita di rumah, kita juga harus sabar, tetap semangat untuk belajar di rumah, tidak main-main di luar rumah yang tidak perlu, karena masa-masa ini kita harus menjaga kesehatan kita ya. Kalau keluar juga tetap harus pakai masker. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa dari iblis. Makanya anak-anak kalau ada godaan,
untuk melakukan hal yang gak baik, untuk melakukan hal yang gak taat, yang membuat Tuhan Yesus sedih, anak-anak ingat ya. Anak-anak langsung ingat kepada Tuhan Yesus. Anak-anak berdoa supaya kuasa Tuhan menolong anak-anak untuk tidak melakukan godaan iblis tersebut. Untuk ayat hafalan di bulan Februari ini, kita mau ambil dari Mazmur 111 ayat 1a. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Anak-anak, untuk menutup firman Tuhan hari ini, yuk kita berdoa sama-sama. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami semua untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saat iblis menggoda kami untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, untuk membuat kami menjadi anak yang tidak taat, kami tahu bahwa kami bisa berdoa meminta tolong kepada Tuhan karena Tuhan Yesus lebih berkuasa. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami sehingga kami tetap menjadi anak yang taat. Kami tetap menjadi anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, cukup sekian untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus memenangi pencobaan melawan iblis. Bagaimana Tuhan Yesus taat dan tidak mau menurut sama iblis. Ya, kita belajar dari hal itu ya. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Anak-anak bisa mengumpulkan persembahan di celengan atau nanti minta mama atau papa untuk mentransferkan ke rekening gereja. Ya, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan dan kita mau berdoa untuk syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan, tanda kami mau bersyukur untuk semua apa yang Tuhan berikan bagi kami di dalam hidup kami. Kami berdoa buat mama papa, biarlah Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang memberikan berkat atas mereka untuk supaya kami boleh menjalankan kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk syafaat untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, pemerintahan kami di saat pandemi ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan pada mereka untuk bisa mengatur bangsa ini, untuk bisa menjalankan bangsa ini supaya bangsa ini boleh keluar dari pandemi COVID. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja, Tuhan yang memberkati pemimpin kami, para penutua, para pendeta kami, menjagai kesehatan mereka semua Tuhan supaya bisa memberikan berkat kepada umat gereja. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah yang sedang jarak jauh, Tuhan yang memberikan pada kami semua anak-anak kesehatan, semangat untuk kami boleh belajar dengan giat tetap, kami boleh tetap belajar dan baik, semangat untuk kami meraih prestasi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka semua. Engkau yang memberikan, menjagai kesehatan bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menghadiri ibadah online ini. Kami mau menutupnya, biarlah Tuhan yang memberkati kami dalam seminggu ini. Engkau yang menjagai kehidupan kami.
Di dalam nama Yesus kami doa mau ucap syukur. Amin. Kita mau bernyanyi, kita mau janji sama Tuhan Yesus, kita mau jadi murid Tuhan yang baik, yang setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, dulu sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kita mau berjanji sama Tuhan Yesus, kita mau setia menurut sama firman Tuhan, menurut sama Tuhan Yesus ya. Kita janjiin sekali lagi ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, dulu sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke anak-anak, kita akhiri ibadah anak GKI Guntur minggu ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan memberkati. Dadah.